Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Armed, Armed Tani. Di kesempatan kali ini kami akan memperlihatkan wereng, hama wereng padi yang sangat berbahaya. Bisa jadi kering dan jadi jerami, gagal panen total. Sebelum kita melihat hamanya, hama wereng itu bagaimana, terlebih dahulu kawan-kawan, kalau menganggap ini berguna, nah di like, subscribe, dan bagikan video ini. Baiklah kawan-kawan, mari kita lihat. Yang di depan saya ini adalah padi yang sudah kena wereng. Ini di jembuai sudah kena wereng. Kalau di sini sudah kena, berarti 10 km ke sana, timur, barat, utara, selatan, itu sudah ada wereng. Baiklah, ini kawan-kawan, mari kita lihat lebih dekat bagaimana wereng yang sebenarnya. Dan nanti saya akan memperlihatkan cara basminya yang berdasarkan pengalaman saya. Ini adalah wereng. Ya, ini wereng. Ya, ini banyak sekali wereng. Ini kawan-kawan, ini lebih dekat, ini adalah wereng. Ini hama wereng. Ini cara kerjanya sangat cepat, 2 minggu mengering dan jadi jerami. Ini kawan-kawan, ini adalah wereng. Ya, kalau kita pegang, ya, dia nggak mau terbang, tapi cuma geser, geser ke sini, geser ke sana. Ya, ini. Ini adalah wereng. Ini sangat bahaya. Mari kita lihat ke sana. Ini juga sudah kena air. Ini sangat banyak, kawan-kawan. Oke, sudah kita lihat sama-sama. Werengnya sangat banyak. Itulah hama wereng. Untuk pengendaliannya, saya berpengalaman, yaitu memakai insektisida Plenum. Insektisida Plenum 50 WG. Ini cara kerjanya sistemik. Takaran untuk 16 liter air, yaitu 2 sendok. Kalau di Plenum biasanya ada dikasih sendok, yaitu segini sendoknya. Ya.
ini sendoknya. 2 sendok untuk 16 liter air. Ini pengalaman, berdasarkan pengalaman saya. Mohon maaf kawan-kawan, saya ini tidak menjual produk karena saya bukan pegawai Segenta atau sales Segenta, tapi saya adalah petani yang berbagi pengalaman untuk kawan-kawan yang masih pemula di bagian pertanian padi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.